Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati para ustaz, para kiai, dan yang saya hormati DKM Musala Haji Mun Ahmad, dan yang saya hormati pula jamaah salat Isya, dan insyaallah akan diteruskan salat tarawih nanti. Puja puji serta syukur, marilah kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, hingga sampai saat ini kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa bertemu dengan Ramadan. Alhamdulillah, deg-degan rasanya guys sebenarnya. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilussalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang artinya wal 'asr, demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi husr, sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Siapakah orang yang dalam kerugian? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali ini orang-orang yang enggak rugi nih. Kecuali orang-orang yang beriman. Satu, orang-orang yang beriman. Yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada malaikat, yang beriman kepada kitab, yang beriman kepada rasul-rasul Allah, yang beriman kepada hari kiamat, dan yang beriman kepada qada dan qadar. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang beriman adalah orang yang dikategorikan tidak rugi di dunia. Ya. Yang kedua, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati, yang mengerjakan kebajikan di dunia. Yang mengerjakan kebajikan itu maksudnya apa? Yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya, itu sama dengan artinya bertakwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga,
Yang ketiga, ini masih pembukaan ya, maaf. Ya agak lama dikit enggak apa-apa ya. Nah. Jadi yang ketiga yaitu yang menasehati dalam kebenaran. Jadi saling menasehati dalam kebenaran. Misal dalam keluarga masih ada orang yang sedikit nyeleweng-nyeleweng dari kebenaran. Miring-miring gitu, mau miring-miring, mau ke jalan yang sesat, maka kita wajib untuk menasehati dalam kebenaran. Jangan takut, Bu. Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qulil haq walau kana muran." Katakanlah yang benar walau pahit sekalipun. Pahitnya kayak berata wali, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa walaupun pahitnya kayak berata wali, ya. Jadi kalau misalkan ada tetangga, misalkan dalam keluarga juga ada yang sudah agak miring-miring ke dalam kesesatan, maka kita wajib untuk menasihati. Yang ketiga itu, ya, yang utama sih ya menasehati yang kecil-kecil dulu. Misalkan ya ternyata ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini ceritanya nih bapaknya sama ibunya nyuruh anaknya sholat, tapi kok malah ibu bapaknya kagak sholat. Nah, ya. Jadi kalau bisa tuh nyuruh juga melakukan. Takutnya tuh kaburomatan, sangat amat dibenci oleh Allah orang yang cuma bisa mengatakan tapi tidak mengerjakan. Mau dibenci Allah, Bu? Iya, jangan ya. Makanya kalau nyuruh ya mikir-mikir juga ya, karena apa, kita juga harus ngerjain gitu ya, harus dilakuin. Karena apa? Karena amat dibenci Allah orang yang mengatakan tapi tidak mengerjakan. Oke, okay, ya Bu, setuju ya? Alhamdulillah. Yang keempat. Yang keempat itu saling menasehati dalam kesabaran. Nah, ini Bu yang susah ini, ya. Kalau lagi diuji sama Allah nih dalam keluarga, jangankan keluarga, kita sendiri diuji sama Allah, grundel mulu, Bu. Ya, kita diuji sama Allah, ya Allah. Ya, gagal nerima takdir, ya Allah, takdirku begini banget, ya Allah. Ya Allah, saya pengin jadi orang kaya, kenapa saya miskin terus, ya Allah? Astagfirullahaladzim. Kalau kepengin jadi orang yang tenang hidupnya, terimalah takdir Allah. Itu buat diri sendiri, tapi kalau diri sendiri udah tenang, ya Alhamdulillah udah menerima takdir. Nah, terus baru menasehati dalam kesabaran ke keluarga. Misalnya keluarga ada yang cerita, yuk, aku kok kayaknya uripe utang baik kayak gini, diuber-uber utang baik yang rentenir ge. Nah, ceritanya kayak gini. Nah, ibu juga nasehatin dalam kesabaran, sing sabar, rezeki wis ana sing ngatur, aja khawatir saat kue butuh, sing penting kue ngelaksanakna tugas kue menggusti Allah. Selama kita tetap bertakwa kepada Allah, Bu, yakin sama Allah, saat kita butuh pasti Allah cukupi. Yakin di situ, yakin di situ, tapi ngerola yakin ya orang bakal berbuah, Bu. Percuma, beneran percuma kalau orang yakin. Orang ragu-ragu itu gak akan jadi orang. Ya jadi orang iya, maksudnya gak akan jadi benar-benar apa yang diinginkan. Gitu maksudnya, ngerti gak, Bu? Jadi misalkan dalam keluarga ada yang dikasih ujian cerita, ya dikasihlah, kita juga menasihati dalam kesabaran. Sing sabar ndok, sing sabar nak, ngesuk ya gue bayar SPP ne urung duwe misalnya. Ya, kayak gue. Nah, kalau tetangga cerita ya juga kayak gue, aja malah cerita terus nyala-nyala anak. Iya kak, bojone goleng-goleng duit ke priwe sih ya. Nah, melu-melu dipanas-panas ya, makin balik makin ancur, Bu. Gelut nang omah yang nggih. Iya, ya.
Nah, langsung masuk ke topik. Ya. Nah, sekarang kultum malam ini yang akan saya bawakan adalah judulnya, karena tadi yang ketiga adalah saling menasihati dalam kebenaran. Saya akan membawakan judul mengakui kesalahan dan mau taubat. Jadi kalau taubat itu jangan takut. Kalau mau taubat itu jangan takut. Apalagi misalkan nih ada cerita dikit, Bu. Jadi ada orang tatonya tuh banyak banget. Itu mau ngapus, bingung karena sakit, ya kan? Ceritanya tuh bertanya, apa aku diterima hari taubat? Ya diterima, Bu. Diterima taubat gue, diterima galap fisiknya wis tatonya bek sebadan, tetap taubat menggusi Allah diterima. Ya. Tetap diterima tobatnya, diampuni dosa-dosanya kabian, diampuni, Bu. Tapi nanti tetap di dalam akhirat akan dipertanggungjawabkan semua tubuh ini, Bu. Semuanya, ya. Jadi antara jiwa, raga, ya kan, terus harta, ya. Jadi umur kita nanti dipertanggungjawabkan. Dan nanti yang akan menjadi saksi terberat kita adalah diri kita sendiri, Bu. Itu yang akan berat sekali. Karena apa? Mungkin di mulut ia ngomongnya enggak, tangan nyaksi kena, ya, sikil nyaksi kena, gitu, ya. Jadi sing paling berat itu saksinya kita, ya. Jadi masuk ke topik mengakui kesalahan dan mau taubat, ya. Manusia bukanlah malaikat yang tidak pernah berbuat salah, ya. Jadi manusia itu pasti berbuat salah. Karena itu orang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang menyesal dan mau bertobat dan mengakui kesalahannya serta menjadi lebih baik. Itu mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala, mau tobat sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun demikian, kesalahan itu bukanlah sesuatu yang diniatkan. Jadi itu kalau kesalahan itu bukan sesuatu yang diniatkan. Seperti contoh Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan karena digoda oleh setan, karena hilang, ya. Jadi bukan sengaja atau berniat untuk melakukan kesalahan, tapi karena digoda oleh setan, maka Nabi Adam itu hilang, ya, Bu. Meskipun sejak awal sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setan itu musuh yang nyata. Musuh yang nyata, yang wajib kita waspadai itu setan. Itu Nabi Adam nih. Nabi Adam apalagi kita, ya. Itu tingkatannya Nabi, ya. Setelah menyadari kesalahannya, ini Nabi Adam, Adam dan Hawa mengakui kesalahan itu. Walaupun tadi memang hilaf digoda oleh setan, tapi Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengingatkan, sudah memberitahu bahwa musuh yang nyata itu adalah setan. Jadi Nabi Adam itu mengakui bahwa dirinya salah. Ini pentingnya kita mengakui kesalahan dalam diri kita. Jangan apa-apa gara-gara setan gie. Aja serba apa setan sikit coba. Puasa setan gue dibeleng. Dibilang gue tesi anak basing maksiat, anak sing mabuk-mabukan, anak sing judi, ya kan? Esi anak baik, karena apa? Karena sifat setan wis nyatu karo awake dhewe. Nauzubillahi min zalik, ya. Jadi Nabi Adam karo Siti Hawa gue tidak membela diri. Membela diri itu agar dikatakan tidak bersalah, tapi malah mengakui kesalahannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dalam hidup ini banyak manusia yang tidak belajar dari Nabi Adam dalam menyikapi kesalahan, sehingga mereka bersalah tapi
masih aja membela diri dan menyatakan bahwa saya tidak bersalah. Padahal wis ngerti-ngerti salah, tapi tetap baik membela diri agar dia tidak dikatakan salah. Padahal Bu, Pak, sikap mengakui kesalahan itu sangat penting bagi diri kita. Karena salah satu taubat diterima itu kita harus mengakui dulu. Mengakui kalau kita itu bersalah di hadapan Allah. Kita harus mengakuin dulu, jangan tiba-tiba kita sholat taubat, Allahu Akbar. Ya. Setelah gue Bu lakoni maning. Kalau tobat itu jangan tobat yang aduh kayak kerupuk buat melempem boleh tobat ngasuk apa mulai maning ya. Jadi tobat gue sing sungguh-sungguh ya Bu, sesungguh-sungguh tobat angger ngarep tobat sebener-benernya tobat aja ngelakoni kesalahan gue maning. Sikap mengakui kesalahan itu sangat penting agar apa? Sehingga seseorang tidak mencari pengakuan bahwa dirinya itu mengakui bahwa benar gitu. Karena apa? Kalau misalkan orang salah mengakui benar, itu udah benar-benar temannya setan itu benar ya. Kita ikutinlah nabi kita, Nabi Adam alaihi salam. Beliau mengakui bahwa dirinya salah. Nabi Adam dan Siti Hawa sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin doanya sudah semua pada tahu karena sering di masjid-masjid dan musala-musala dikumandangkan. Udah pada tahu ya doanya ya? Udah belum? Oke, yuk bareng-bareng. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Yo semuanya, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, itu berada di surat Al-A'raf ayat ke-23. Yang artinya Adam dan Hawa berkata kepada Allah, berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, niscaya pasti kami termasuk orang-orang yang merugi." Jadi kita semua ayolah kita contoh nabi kita, Nabi Adam alaihi salam. Beliau tidak pernah menyalahkan syaitan, tapi salahkanlah diri kita yang masih bisa dirayu oleh setan. Bertobatlah kepada Allah dengan cara kita mengakui bahwa kita lah yang salah. Memang tugasnya setan untuk menggoda manusia. Jadi kalau kita menyalahkan setan, percuma Bu, Pak. Nanti di akhirat setan itu berlepas diri kepada kita. Karena yang akan bertanggung jawab pada diri kita itu adalah diri kita sendiri. Seperti itu ya. Jadi marilah kita senantiasa terus beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut, seberapapun banyak dosa kita, seberapa banyak pun kita melakukan kesalahan, maka insya Allah akan ampuni diri kita.
Siapa saja yang bersalah dan mau bertobat atas kesalahannya, Allah pasti mengampuni. Pintu taubat tidak pernah tertutup, Bu. Pintu taubat tidak pernah tertutup. Kecuali bila kematian seseorang sudah tiba. Jadi sebelum kematian tiba, marilah kita senantiasa kita berbondong-bondong untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sebelum kita meninggal kita belum pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal begitu besar pahala bertobat tanah suha. Karena sekali kita bertobat tanah suha, maka dari kecil kita sampai besar kita akan diampuni semua dosa-dosanya. Jadi nol lagi, Bu, seperti bayi yang baru lahir. Ya, jadi seperti bayi yang baru lahir. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari diri saya sendiri, Bu. Tapi kalau ada kebenaran, itulah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.